Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Tutut Arinda Herawati. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bikin video tutorial hijab pasmina. Dan kali ini aku lagi pakai bahan pasmina yang bahannya diamond. Ini tuh bahan enakan banget karena kayak langsung sreg gitu loh. Jadi gak perlu disetrika atau gimana. Oke, jadi aku dapetin kerudung ini dari slase.id. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Oke, langsung aja. Oke, jadi untuk style yang pertama, kalian bikin pasmina kalian sama panjang kayak gini. Setelah itu kalian pilih langsung di sini. Kayak biasa sih. Nah, kalau udah peniti, kalian bisa tarik aja sisi yang sebelah kanan ke belakangnya. Terus selanjutnya sisi yang sebelah kiri ke belakangnya juga. Rapihin. Dan kalau misal kalian ngerasa aktivitas kalian tuh lagi ribet atau gimana, kalian bisa peniti di kedua belah sisi ini. Kalau enggak, kalian juga bisa caranya ikat aja di belakang. Nah, kalau udah gini, kalian tahan dulu di sini pakai tangan kalian. Terus tarik lagi yang sebelah kiri ke sebelah kanan dan ke atas sini. Dan kalian peniti di sini. Jadi itu penitinya biar kunci kedua-dua belah sisinya gitu, kedua belah sisi. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kalian bisa langsung rapihin aja. Oke, lanjut ke style yang ketiga. Jadi ini aku bongkar aja. Terus aku bakal bikin beda gitu sisinya. Bebas aja sih, kalian biasanya pakai yang sebelah kiri pendek atau sebelah kanan yang pendek. Kalau aku biasanya sebelah kiri yang pendek. Peniti lagi di sini. Nah, udah gini, kalian bisa tarik sisi yang panjang. Karena ini kayak gini kan bisa ukur kayak gini. Jadi kalian tarik aja. Nah, udah gini, kalian rapihin dulu. Terus kalian peniti di sini. Ini tips buat yang menutup dada sih. Kalian tinggal tarik aja ke depan gini. Terus kalian bisa masukin aja ke dalam baju kalian. Atau enggak, kalian peniti aja gitu. Jadi masukin aja ke dalam baju. Nah, udah gini. Selesai. Ini gede ya.
sebelah kiri pendek, sebelah kanan panjang, terus yang sebelah kiri yang pendek kalian ke atas aja. Nah, gini. Terus kalian peniti di sini. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung tarik aja yang sisi sebelah yang panjang kayak gini. Kalian puterin terus. Nah, bawa aja, rapihin. Terus peniti di sini. Lanjut ke style yang keenam atau look yang keenam. Jadi ini masih sama kayak yang tadi, pendek sama panjang. Terus sisi yang pendek kalian rapihin dan kalian lipat ini, tarik ke samping kanan. Nah udah gini, kalian tahan dulu, terus kalian ambil sisi yang ini, terus kalian peniti di sini. Nah udah gini, kalian bisa kok caranya ini masih di depan ataupun di belakang juga. Kalau aku biasanya lebih ke belakangnya aja. Terus ini masukin. Terus sisi yang paling panjang ini kalian ambil dalamnya, bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Terus kalian tarik aja ke sini. Oke, jadi semisal kalian merasa ini tuh kayak gampang gitu-gitu terus, kalian bisa kok peniti di sini, peniti aja di sini, nggak apa-apa di sini. Terus stay deh kalian. Nah, selesai. Jadi ini aku bakal bikin pasmina tapi kayak pakai square gitu. Caranya kayak gini, kalian lipat yang pojok kayak gini, terus kalian bias gitu juga. Kalau udah kayak gini kan langsung pakai aja. Ini di sini kudung pasmin bahan diamond ini tuh enak banget, jadi bener-bener kayak yang langsung yuk tuh. Nah udah gini, terus aku mau ke sini, peniti, kok peniti sih? Nah kalau udah gini, emang sini pendek gini, tapi tenang aja aku bakal siasatin caranya kayak gini. Ini kan panjang banget. Nah, kalian tarik aja yang sisi panjangnya, caranya ukur pakai lengan kalian begini. Terus kalian puter aja. Nah, kalau udah kayak gini kalian peniti dulu di sini. Berhubung ini masih yang panjang, jadi aku bakal putar sekali lagi.
terima kasih buat yang udah nonton. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa buat klik tombol like, komen di bawah kalian lebih suka style aku yang keberapa. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe sekarang juga. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.